Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal'aqibatu lilmuttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Jamaah maghrib yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini kembali kita dihadirkan, dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis yang semoga dimuliakan ini untuk sama-sama menambah pengetahuan agama, terutama yang berkaitan dengan tafsir ayat-ayat Al-Qur'an. Salawat dan begitu pula salam semoga Allah curahkan kepada kekasih kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada keluarga beliau, para sahabat dan juga pengikutnya yang senantiasa istiqamah menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah nabi yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membacakan ayat-ayatnya kepada manusia, mensucikan manusia, ya, dan memberikan penjelasan tentang ayat-ayat Al-Qur'an tersebut. Jamaah yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah SWT, pertemuan yang lalu telah sama-sama kita membaca ayat yang ke-13, ya, paling terakhir dari surah Ar-Ra'd, di mana di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menegaskan akan kemahakuasaannya. Nah, insyaallah malam ini kita lanjutkan pada ayat yang ke-14. Setelah Allah Subhanahu wa taala menegaskan pada ayat yang ke-13, bahkan dari ayat yang ke-12, akan kemahakuasaannya tersebut dan tunduknya seluruh makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala yang diwujudkan dalam bentuk tasbih mereka. Bahkan suara guntur pun digambarkan sebagai bentuk tasbih akan ketakutan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah itu Allah Subhanahu wa taala melanjutkan pada ayat yang ke-14 ini. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lahu da'watul haq walladzina yad'una min dunihi la yastajibuna lahum bisyai'in illa kabasiti qaffaihi ilal ma' liya buluga fahu wa ma huwa bibalighi wa ma du'aul kafirina illa fi dalal. Lahu da'watul haq, untuknya lah, untuk Allah lah da'watul haq, dakwah kebenaran. Dakwah itu pada awalnya mengandung arti ajakan untuk membantu, ya. Jadi mengajak pihak lain untuk membantu, ya. Dari situlah kemudian lahir makna permohonan, sehingga dakwah sering digunakan dalam arti doa dan permohonan, ya. Lalu karena doa dan permohonan itu tentu mempunyai syarat-syarat untuk diijabah, untuk dikabulkan oleh Allah. Dan di antara syaratnya yang utama yaitu keikhlasan dan ketulusan hamba dalam beribadah kepadanya. Maka kata dakwah juga
biasa dimaknai dengan ibadah. Nah, sehingga ketika di dalam ayat ini disebutkan lahu da'watul haq, maka maknanya bisa berarti untuk Allah lah doa yang benar. Atau secara lebih umum lagi, untuk Allah lah ibadah yang benar. Ya. Itu artinya bahwa siapa yang berdoa atau beribadah kepada yang selain Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah doa dan ibadah yang tidak benar. Karena doa dan ibadah yang benar itu untuk Allah. Nah, pola kata atau pola kalimat yang digunakan di dalam ayat ini, di mana ya, khabar atau dalam bahasa Indonesia predikatnya disebut lebih dahulu, itu menunjukkan makna takhsis, makna penghususan. Ya kan, sebetulnya kalau dalam struktur asalnya kalimat yang disebut lebih dahulu itu adalah mubtada'nya atau subjek kalau dalam bahasa Indonesia. Ya, misalnya kalau dalam struktur asal mestinya kalimatnya berbunyi doa yang benar untuk Allah atau ibadah yang benar untuk Allah. Nah, tapi di dalam ayat ini kalimat itu diubah, yang predikatnya atau khabarnya dalam istilah Arab itu disebut lebih dahulu lahu, untuk Allah lah doa yang benar, untuk Allah lah ibadah yang benar. Nah, kaedahnya apabila predikatnya, khabarnya disebut lebih dahulu, maknanya itu adalah takhsis atau penghususan. Itulah sebabnya penggalan ayat ini biasa diterjemahkan hanya, itu artinya takhsis penghususan, hanya untuk Allah saja atau hanya kepada Allah saja doa yang benar itu ditujukan. Hanya kepada Allah saja ibadah yang benar itu ditujukan. Nah, jadi tidak boleh berdoa atau beribadah kepada yang selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu ini mengisyaratkan bahkan dalam faktanya seperti itu, ada manusia yang berdoa bukan kepada Allah. Seperti orang-orang kafir Quraisy, orang-orang musyrik di masanya Rasulullah SAW. Nah, ayat ini dilanjutkan wallazina yad'una min dunihi, dan orang-orang yang berdoa kepada yang selain Allah, seperti misalnya mereka yang berdoa meminta atau beribadah kepada berhala-berhala, la yastajibuna lahum bisyai, apa yang mereka jadikan sebagai objek ibadah yang dituju dalam doa-doa mereka itu hakikatnya tidak bisa memberikan sesuatu apapun kepada mereka. Jadi tidak ada hal yang sekecil dan sesedikit apapun yang berhala-berhala, yang sembahan-sembahan itu mereka bisa berikan. Illa, kecuali, buatlah buat perumpamaan. Kabasiti kaffaihi ilal ma, seperti seseorang yang membukakan atau membentangkan kedua telapak tangannya ilal ma, ya, ke air. Ya, difahami ulama kita di sini air yang ada di dalam sumur, ya. Liyabluga fahu, supaya air itu bisa sampai ke mulutnya. Wa ma huwa bibalighi, akan tetapi air itu tidak akan pernah sampai ke mulutnya. Maksudnya seperti ini. Kalau ada seorang manusia berdoa kepada yang selain Allah, maka itu diumpamakan misalnya ada sumur, sini ada sumur, di dalam sumur itu ada air, kemudian orang tersebut ingin mengambil air itu, caranya seperti apa yang dia lakukan, ya dia hanya bentangkan tangannya di bagian atas sumur sambil meminta agar air itu naik, ya tentu tidak akan pernah tangannya itu sampai ke dalam sumur dan air itu tidak akan pernah naik ke atas. Ya, seperti itulah seseorang yang berdoa kepada yang selain Allah yang dijadikan sebagai objek doanya
objek yang dituju dalam doa itu tidak akan pernah mampu memberikan sesuatu apapun kepadanya. Sehingga akhir ayat ini jelas menunjukkan wa ma du'aul kafirina illa fi dalal. Dan tiadalah doa dari orang-orang yang kafir itu kecuali di dalam kesesatan. Ayat ini pada intinya mengajarkan kepada kita semua untuk berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa itu adalah ibadah. Bahkan dia merupakan sumsum atau saripatinya ibadah. Ad-du'a'u mukhul ibadah. Demikian diantara pernyataan atau sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan siapa yang tidak mau berdoa atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu menunjukkan adanya sifat takabbur, sifat kesombongan di dalam dirinya. Dan ditegaskan dalam Al-Qur'an akan masuk ke dalam neraka dalam keadaan hina dina. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati rabbihim sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang takabbur merasa tidak perlu lagi minta kepada Allah, ya, maka kelak dia akan masuk ke dalam neraka dalam keadaan hina dina. Jamaah maghrib yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka semua hamba butuh untuk berdoa meminta kepada Allah. Karena kita semua pasti butuh kepada Allah. Semua manusia tanpa terkecuali. Hanya Allah saja yang tidak butuh kepada siapapun. Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa semua manusia itu antumul fuqara ilallah. Kalian semua fuqara. Fuqara fakir dalam arti membutuhkan kepada Allah SWT. Wallahu huwa. Hanya Allah dialah satu-satunya al-ghani yang maha kaya. Maha kaya dalam arti tidak butuh kepada yang selain dirinya. Jadi secara hakikat sesungguhnya tidak ada orang kaya. Karena orang kaya itu adalah orang yang tidak butuh. Tidak butuh kepada yang lain. Sementara semua manusia pasti butuh kepada yang lain. Paling tidak dia butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam berdoa tentu ada adab-adabnya. Paling utama yaitu berdoa dengan penuh keikhlasan hanya untuk Allah saja. Akhlisu a'malakum lillah fa innallaha la yaqbalu illa ma khulisalahu. Ikhlaskan semua amalan kalian termasuk doamu hanya untuk Allah. Karena sesungguhnya Allah tidak akan pernah menerima kecuali yang dilakukan secara ikhlas untuknya. Kemudian berdoa dengan penuh keyakinan tanpa keraguan. Wudu'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dalam keadaan yakin bahwa doamu itu akan diijabah, akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, adab berdoa yang lain yaitu memuji Allah dan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, pernah ada seorang sahabat berdoa tanpa memuji Allah, tanpa bersalawat, Nabi dengar. Lalu Nabi sallallahu menyampaikan bahwa sungguh doanya sangat baik, tapi doa itu tertahan tidak bisa sampai kepada Allah. Karena tidak memuji Allah, tidak bersalawat kepada Nabi SAW. Diulangilah doanya itu. Lalu Nabi sampaikan bahwa sekarang doanya sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya di dalam berdoa tersebut, ya, disunnahkan untuk mengangkat kedua tangan. Itu anjuran, ya, di dalam berdoa untuk mengangkat kedua tangan. Innallaha hayyun karim. Sesungguhnya Allah itu maha pemalu dan Allah itu maha mulia. Yastahi min abdi, Allah malu kepada hambanya. Allah malu apabila ada hamba yang mengangkat kedua tangannya berdoa meminta kepadanya, summa yarudduhuma sifra, lalu kemudian tangan itu kembali dalam keadaan hampa, dalam keadaan kosong tanpa membawa apa-apa. Ya, ibaratnya walillahil masalul a'la. Tentu Allah sangat tinggi, sangat jauh untuk diperumpamakan, tapi ini untuk mendekatkan pemahaman saja.
Misalnya ada peminta-minta datang ke rumah. Ya, awalnya tidak ada keinginan di dalam hati untuk memberi. Ya, tapi kemudian kita melihat kasihan sekali. Dia datang dari jauh, jalan kaki lagi. Ya, dengan pakaian yang lusuh misalnya. Akhirnya sekalipun pada awalnya tidak ada keinginan memberi, tapi karena melihat kondisinya yang begitu butuh tersebut, mungkin kemudian kita berubah pikiran, kasih saja berapa-berapa. Nah, Allah lebih malu lagi kalau ada hamba yang sudah mengangkat kedua tangan berdoa meminta kepadanya, lalu kemudian tangan itu kembali dalam keadaan hampa, dalam keadaan kosong sama sekali. Jemaah yang dirahmati dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu masih banyak adab-adab doa yang lainnya lagi.